Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Belajar Menanam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengeklik dan menonton video ini. Jika suka dengan videonya, jangan lupa di like, dan yang belum subscribe silakan di subscribe. Oke teman-teman, untuk video kali ini sebenarnya sih kurang apa ya kalau saya buat seperti ini, tapi nggak apa-apalah, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, karena ini masih berhubungan dengan seputaran bonsai kelapa ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas mengenai pot yang seperti ini, yang warna hitam kotor, dan saya sudah ada yang saya aplikasikan supaya potnya ini tetap hitam mengkilat. Jadi waktu kena cucuran air hujan atau tampias air hujan, dia seperti ini ya teman-teman. Nah hanya berbintik-bintik seperti ini dan dihusap seperti ini akan hilang. Nah beda dengan yang ini, yang belum saya berikan ramuannya. Jadi ini ya, jika kita usap pun masih tetap putih. Oke teman-teman, untuk langkah awalnya kita cuci dulu ini ya, biar supaya pasirnya hilang dengan air seperti ini saja. Oke teman-teman, setelah saya mencucinya dan sudah mengering, nah ini masih terlihat putih-putih ya, bekas lumpurnya tidak hilang. Nah ini kelihatan, nah ini. Nah jadi langkah ini sangat mudah ya untuk menghilangkan putih-putihnya ini, supaya pot kita itu tetap mengkilat, dan jika kena cucuran air atau tampias air hujan itu tidak berlumpur putih seperti ini ya, hanya cuma berbintik-bintik seperti video sebelumnya tadi ya, bintik-bintik pasir, dan dihusap dengan tangan aja sudah hilang tuh. Jadi yang kita butuhkan itu adalah kuas, tidak perlu kuas yang baru, ini kuas yang biasa saya pakai untuk bersih daun.
Dan yang kedua ini teman-teman, kelihatan ini apa? Nah, ini mentega blue band atau apa ya, sama ya itu. Yang penting ini mentega yang untuk buat kue. Jadi pot-pot yang hitam memutih karena lumpur itu jadi hitam mengkilat lagi, saya gunakan ini ya teman-teman. Oke, langsung kita aplikasikan ke pot ya. Tinggal dioles-oleskan seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, nah, jadi seperti itu ya langkah saya atau cara saya untuk membersihkan pot yang terkena lumpur yang menjadi warnanya putih ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika suka dengan videonya, jangan lupa di like, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.